Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cici dari Kahanan Desa dan Pak Jo, Mbak Nur, dan dari keluarga desa. Ngapo di malam hari ini aku sekitaris pokoknya malam ya. Malam hari ini lain daripada tulang-tulang yang biasanya. Yang biasanya loh. Dan terima kasih banget buat sahabat desa yang wis dukung kami sejauh ini ya. Betul Mas. Tanpa kalian semua kami tidak ada apa-apanya dan enggak ada artinya ya. Betul. Oke, terima kasih banget buat sahabat desa atas dukungannya sejauh ini ya. Betul Mas. Dan aku mesti aku nggowo Pak Jo ini. Betul kan ini. Terus nggowo. Tapi gegedean. Apa ya? Pokoknya enak tapi enggak sido. Sepenting kan Mas. Dungane. Aku wis matur suwun lah. Selama ini aja sedulur adem ayu tentrem gak ada kusir di Inggris matur suwun alhamdulillah amin kita berangkat dari pencari nol seto nyapa ngomong ngono iki ya. Intine memang nyapa le nek nah intine lha iki mung wis kanu ini ya intine iki arep ngucapne selamat buat channel kahanan desa keluarga desa nggih yeah. Kan dalam waktu 4 bulan lho keluarga desa ini dapat apa ya jenenge rating atau yes, peringkat ya oh, yes, peringkat mas. Channel unggulan naik daun naik daun channel unggulan naik daun pokoknya selamat buat keluarga desa kan kan bujuk Pak Jo ya pokoknya kita semangat tak ngomong di sini boleh masalah sama motivasi belakang cuman ucapan selamat saya kembalikan terima kasih selama saya bikin channel utuh 2 bulan sama membantu terus nge-share. Jadi, ya, yes. Walaupun kita bahas seperti ini, jadi di balik itu ada kahanan desa. Jadi penggemar keluarga desa juga harus mendukung juga kahanan desa. Masalahnya, ya, besarnya kami bukan besar karena sendiri. Betul, memang usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kita juga ada tantangan yang tetap apa ya. Pernah ngomongi di balik layar ada juga. Bukan kita berjalan sendiri terus di balik layar itu karena sahabat desa wajar karena kita tanpa sahabat desa betul tidak ada apa-apanya gitu loh pokoknya terima kasih buat sahabat desa intinya gitu aja betul Mas. Terus sing ngeser nih apa channel apa tuh Pak Cuma sini karena desa itu monetisasi bisnis online nah, terima kasih juga buat MBO. Yes, menunggu MBW, dilatih orang Jawa lho. Saya juga mengucapkan terima kasih, saya juga banyak belajar dari MBW ya. Betul. Kita sama-sama belajar, kita itu YouTuber pemula, YouTuber gunung dengan alat seadanya. Terus ingin menghibur panjenengan. Mas, nganu penggemar desa pengen gak rekamera, aku sanggih rekaman gue. News. Mungkin news seru di balik layar, mungkin yang sama kanan desa. HP lho, KB itu modalnya kita, modal nekat, modalnya gue HP, ceng. Ceng, bu. Bukan HP sing kelas hargane yang paling enggak. Yang jelas HP kami tidak ada stabilizernya. Juga enggak sirung piye nek ngene. Pripun dene pripun? Dereng support. Oke, buke piye? Dereng. Nah, belum 4K. Kami pakai HP kentang, HP biasa lho. Betul. Pokoknya niat kami itu bismillahirrahmanirrahim taala hibur panjenengan sedaya gitu. Pokoknya terima kasih atas supportnya sejauh ini. Kami belum bisa memberikan apa-apa, juga belum bisa pernah ngomong gitu ya Mas, belum mencapai prestasi yang mungkin membanggakan panjenengan-panjenengan terus belajar aja ya. Betul, kita terus belajar dan ingin membuat panjenengan itu terus nyaman terus gimana? Ya nyaman, terhibur bahkan pernah ngomong ya alhamdulillah mungkin dari panjenengan-panjenengan sebagian termotivasi bahkan terus terinspirasi dari channel-channel keluarga desa. Kita ucapkan terima kasih, kita membuat video ini real, nggak ada yang di setting. Oh, kok, wah panganannya pun nak dipangan. Alhamdulillah. Aku sering jajal. Aku bakaru ken itu di balik layar sering. Icip-icip di media ya kan ya. Bagian icip-icip. Terus buat sahabat-sahabat desa yang lain yang baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu ya dari kami YouTuber desa dari Blitar Selatan dengan alat seadanya ingin terus berkarya menghibur panjenengan sedaya. Ya sepurane nek ngomongi basa Jawa, basa Indonesia ngare wis maklum. Yo wis maklum. Makanya SR. Ya gitu Mas. Sing sekolah dhuwur arepe calone ken-ken lur. Calon mudin. Makanya dari itu Mas, banyak yang request di keluarga desa. Mas tolong kalau ngomong pakai bahasa Indonesia. Sumpah Mas, uang. Aku pernah jajal
bener lho, maaf sekali, pernah nyobai dari Indonesia baca Indonesia kat adegan ma'am niku ngantos sego ini buat ngurut di ma'am gitu. Saking berketak panggah salah ya, berarti panggah. Dulu dibusek nih busek oh, jadi gak jadi nih akhirnya kan lo gue N mungkin ke depannya lah ada channel yang pakai bahasa Indonesia tapi kan nanti kan harus keluar sekolah dan bahasa Indonesia lho yang tua-tua ini ya iso ning titik-titik bahasa Indonesia terus jadi aku yang mau baca di kanan desa mas pakai bahasa Indonesia kalau ngomong itu interaksi pakai bahasa Indonesia karena lawan main kita lawan bicara kita ya iya betul-betul terus sepo-sepo nah wong sepo-sepo nih mas kan kayak subtitle ngapunten ini ngedit saya belajar ini ku ngedit ini ku aslinya asal-asal tenang ini ku jan S2 ngedit ini ngapain lor ya yang gitu orang kok terus nggak laptop kopi kok terus buat ini ku jenisnya asal-asal ini nggak saya ketemu aslinya tenang jan tenang saya S2 lagi jan aku tapi kalau masalah apa titel-titel mbak cu aku pernah dulu ngedit nggak titel-titel ini durasinya kayak tulisan ku satu konten iya arah-arah 4 jam 5 jam lho. Saman bayang ya. Kula mboten tilem lho, Mas. 10. 10 jam. Nah, iki lho. Oh, nek cek. Pakci, pemirsa anu apa jenenge? Pengembang desa pas ada dhewe kan kene iki. Tong kita kan ono. Durasi gawe video berapa jam? Sak edit berapa jam tangan-tangan? Aku takon kowe. Sawang tangan aku, tokone tangan aku ndak. Kakak kan lho, tangan. Aduh, sampean dalam pembuatan konten itu dalam satu konten ya, memerlukan waktu berapa jam sampai Mam sampai selesai sampai pengeditan. Sampai pengeditan. Kalau untuk pembuatan makan pengeditan enggak usah dihitung. Pembuatan top. Kalau mulai petik sampai mulai katana sama-sama sampai selesai kan. Sampai itu durasi paling cepat itu 4 jam. 4 jam loh sama itu sama masa. Belum makannya. Kalau makan itu paling tepat sebenarnya iki katanya lek kita makan biasa itu cepat Mas. Cepet. Tapi saat di syuting iki kayak kalau yo kok enggak kayak Mas. Kadang-kadang kowe itu nggak tanya macam ini keliru, aku ingin nyedot ini berapa seru, akhirnya kena, terus kadang-kadang gini, anak sing salah situ video nih mas, kayak Pak Cung aduh kan nggak keren gue nih, nggak enak kan berarti, kayak kita asli sulit entah mas, gara-gara salah adegan entah ini lagi bom, ingat dulu pengalaman aku juga Pak Cung, bapak kan untuk berkat karena gue kayak video mam berkat bareng-bareng gitu loh lah gue simbol pindah loh lor karena adekku bayi HP ini gak terpijat gitu loh ya kan karena pindah nah gue sentak kan akhirnya gak sih kayak video ternyata di dunia YouTube kita dibayar seru mas gitu seru enak gue enak sih rekam di balik layar itu balik lucu mana nih kadang gini aku lucu kadang kan sambil ngonten nabi mau sok komen nih lucu gak tolong gue nyantan kan nesam lah bejo gue ya aku gak sak sotel ya tak sotel ya kak aku gak ada malahan akhirnya gak sih tau iya gak sih tau mau jalan jelas gak sih kan enak sih nyanyi kan ya kan di dalam cerita itu kan bejo itu di rumah sendiri masak sendiri saya kerja di luar kan ceritanya seperti itu nah kan kan sekolah memang real sekolah kalau kan gak ya terus kayak bejo nih rumah masak din gue ya gitu kan sih nyanyi bareng mbak cerita mbak kalau petik kecuali nyanyi dan cerita jadi tak ganti lagu mas cerita kan lagu aku kan gak manggil lagu sehingga ini judulnya aku mas Gondal Gandu Gondal Gandu jadi ini maksudnya Gondal Gandu ini terong mas keteraan ini sama aja jadi gak tinggi sih lho ketahuan orang ya orang tenang itu aku kok bisa lupa penggemar kadang ini anu lho aku karo Pak Jo itu pernah neng pangeran desa kita itu mau buat durasi antara 8 sampai 10 menit ya betul tapi begitu selesai kita lihat ada setengah jam 30 menit satu jam nah itu lho seperti itulah jadi kalau kita enak ngobrol kayak gini nggak terasa ini betul tambahan mas pernah juga ada yang request mbak tolong sehari 3 kali jadi makan pagi makan siang malam seman bayang nih mas 4 kali 3 12 jam terus siang udung edit mas udung edit tuh mas enggak siang mek 6 jam enggak masa 6 jam toh jam 8
Ya, sudah mas. Kita masuk ke tanah, kita kerja. Kalau pagi-pagi sih jelas penerangan kurang. HP lo mas. Paling enggak kan kita berangkat jam 7 lah. Jam 7. Jam 7 kan jam 11 selesai. Makan, makan sampai jam 12. Oh iya. Jam 12 kita sholat. Kita sholat. Nanti jam 1 mulai. Nanti selesai pasti malam seperti biasanya. Berarti sampai nenggol tiga konten bunyi lembur. Lembur. Ngedit seso. Akhirnya enggak upload. Terus pengeditan itu di Pak J itu kadang satu malam aja ya? Satu malam. Dua konten itu satu malam. Yang sering mas, yang sering saya alami mulai jam 9 selesai mau subuh. Mulai setengah 4 lah. Jadi kayak aku juga kalau kadang kalau komen lama kan mas kalau di komen itu direspon. Sampai cek semua video ke bawah lho. Tak balesin yang cuma rotok lambat. Rotok suwi lho. Paling sih nggak tak balesin kadang kan satu video enak sing komen itu satu orang 5-6 maksudnya dibalesi terima kasih atas supportnya kafe kan nah lucu ya keren gitu. Mungkin memang kami itu kalau untuk katalah katanya sombong berarti dibalesi yang mau dibuat sombong itu apa kami itu bukan apa bukan apa apa dan bukan siapa siapa terus Male mas mau klarifikasi Male mas itu rumahnya hanya buat konten atau rumah sungguhan? Nah itu podo, ini aku yang nasi lori Pak Jok ini diarani omah soteng jere monggo jangan tanya alamat kulo terus mungkin langsung mawon dicari di Google Map mas ya, Google Map bisa sekarang dicek keberadaan rumahnya itu bener-bener rumah bener dekat tanah dihuni atau enggak itu atau ada. Cuma rumah konten ya? Betul nah, ini enak ini mas terus apa yang dibuat di keluarga desa itu ya emang real itu yang dimakan gitu loh tidak disetting wah ini konten juga ini enggak ya emang hari-hari kayak gitu ya betul-betul. Mulai dari awal aku kenal keluarga desa mulai belum buat channel ya yes, emang itu kadang itu yang terus ngadu mbak masak ini lho enggak enak duit lho mas, maksud aku tetap enak-enak, hanya seadanya yang ada di alam lingkungan kita nah, dimanfaatkan gitu aja kita itu buat video bukan yang wah tapi kita real lah real keadaan di desa, terus memanfaatkan alam sekitar gitu kan betul. Karena kita itu hidup berdampingan dengan alam alhamdulillah saya pernah dihina mas, istri saya kan masak daun suri kan lazimnya dipakan dan dikasihkan ke kambing kalau dimakan apa ada gizinya langsung saya suruh browsing kandungan gizi di daun turi itu melebihi katakanlah kalau kita konsumsi bayam seandainya ilmu godong turi senajan lebih pakan medus nih kandungannya telan lagi jelas nih gini kencang tapi rasanya enak aku yang mangan okay. Jadi ini loh makan apapun itu kalau di makanan ya Pak Jok betul kita itu yang pertama enggak duwe rasa syukur lho ndak iso ngrasakne nek sampean ngedepo iwak kaya ngopo gisine kaya ngopo tapi sampean ndak duwe rasa syukur ilang mas makan bener nggih lek masalah iwak kulkas dina kulo tenan kulkas kae kae kosong ndak isine apa oh iya lho isine ambek iki ambek iki lho iki banyu mbek ini salah mau tinggal di pohon nyoba nanti pakai cewek penjani di sini kalau lo banyu putih aku lihat ini nyoba lo jalur banyu aja sih dia meskipun gini kencan-kencan ada yang tidak tahu komen tapi tiap kita malam tetap mantau kita itu sebagai tim ya tetap lah kita tetap kita nggak ngeser ke komunitas tapi kita itu ngeser buat biasa biasa engkau pak tidak belum ngeser ya pun tidak bolol bukan tidak bolol kita tetap saudara kan yang di tim desa ini kan yang digolek-golek seduluran pak betul bukan apa-apa tetap mutu kita tetap satu seduluran. YouTuber kaki 1000 apa sih keluar ini mas teman kawan naik pengen ngetik nih pengen ngano langsung ngomongin soal mas kayak apa jis pokoknya brokes loh kayak brokes lah taruh itu ngano utang HP kayaknya utang HP nah aku utang HP nih nate ini onat menonton lah jujur aja lor, HP kita itu dulu kita terang-terangan lor kita utang dengan niat, intinya pengen libur, berkarya HP ini utang lor jujur aja ya, gak enak itu tutup isinya apa mas memang ya, asli seperti itu keadaannya kayak gitu bahkan gak ada yang ngomong, pak, enggak ngomong kulitnya putih kan sing itu kulitnya putih, selanang kulitnya putih baca ngomongnya kulit enggak, masalah penggemar keluarga itu seperti itu ngomong ya terus lek like, kumireng ne piye aku kan bingung mas anu sih apa kok ngakak mbak
Besok kalau konten ini, Pak. Oke, terus di oke, ya mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten selanjutnya. Terima kasih waktunya dan mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua dan seenggaknya bisa mengobati penasaran panjenengan dan mengis inspirasi. Nah, aku harus ngomong mau dikelaru ilate wong Jawa. Aku jadi ya Jawa, Mas. Tapi keturunan Cina. Nah, itu loh. Dari aku dulu itu pernah ngomong di video kali ini saya mau mengekspor. Nah, ini kan Mas, videomu modal yang lari. Apa videomu apa? Desa. Ah, desa mar modal enggak video ini tak dal. Ada kesalahan apa? Oke, ya ketahuan lah. Kami apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Terima kasih waktunya. Doa terbaik buat kalian semua dan teruslah tebar benih kebaikan selagi masih bisa. Saya DJ dari Kanan Deso. Saya Pak Ju, Banu Tafia dan Ken-Ken dari keluarga Deso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.